Dan kami ucapkan selamat kepada Manis yang enak sebagai juara runner up. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obot, perwakilan dari tim Kawasaki karena ownernya lagi keluar. Sebelah kiri saya ada Ajay. Joki sekaligus yang rawat dari Kawasaki aja. Ya. Nah, sebelah kanan saya ada nih ponakan saya. Nama saya Albert. Saya sebagai joki dari tim GTS. Nah, karena ini kan rumahnya berdempetan, kayak pun. Ini masih saudara. Kita ini ini saya saudara sama ini. Ini saudara sama ini. Makanya nih, susah kalau mau dipecah juga bingung mau dipecahnya gimana. Coba. Nanti masa saudara ketemu sama di lapangan, makanya akhirnya gabung lah gitu. Ini burung yang juara kemarin di Liga Bancay Lapak Nunu. Ini burung pemberian dari Pak Jagus. Dulu 8, sebelahnya 27. Karakternya semi sih. Tinggal kami suka ninggal lawan. Jago ninggal, karena kemarin katanya cuman gendeng lah kalau di sini satu kali gendeng sama Ariwani ya. Selebihnya ninggal terus. Wah, masalah darah kita nggak tahu yang jelas. Mungkin apa mungkin nih. Darah dari katanya dari atasnya ada dua cilik yang dulu darah Raja Desa Majalaya. Ini kalau disebutin darah cucu bintang SGS. Ini burung pas waktu dikasih bulu lar dua. Dilatih dari nol sampai sekarang alhamdulillah bisa berprestasi maupun di jagongan kemarin alhamdulillah di Liga Bancel. Udah firasat gitu aja we. Ya suka badannya gimana udah feeling juara mah, itu mah bonus, lagi bonus. Cuman udah feel dulu, Kang Epo udah feel dari hati. Tek, oh udah, ini burung bakal bagus, makanya diambil mungkin begitu. Alhamdulillah senang sama ya sama ikut lomba pertama kali juara Liga Bancay. Alhamdulillah senang banget. Insya Allah kalau yang deket-deket aja, kalau di Liga Bancay ya fokus dulu. Kalau nasional, RBR sama yang dekat-dekat, insya Allah. Kalau Jawa Barat, insya Allah mungkin nasional bisa ikut, kayak apa? Ini nama burung dolphin. Terakhir ini ternakan sendiri di Kawasaki. Karakter burung semi kembung. Sekarang lagi ada di posisi bulu 6. Udah mau istirahat. Untuk prestasinya sendiri. Kemarin Liga Bancay juara 2 di Lombaring, terus di Liga Bandung Raya juara keempat di Lombaring juga, alhamdulillah. Dan di lomba-lomba ya lokalan mah sering lah, jagungan mah insya Allah ini burung ya bisa bersaing di Liga Bancay.
Kelebihannya ya ada tinggal juga, treknya juga ini mau burung. Treknya juga mau. Sasenya lumayan, atas kepala jatuh. Terus sasenya ya lumayan bisa bersaing lah. Ini nama burung bento. Asal mula burung beli dari Agus Benetton waktu lagi pilih. Kalau gak salah 25 belum dijodoh. Karakter mah burung dibilang semi bisa, dibilang manuver atas kepala bisa. Lebih keenaknya atas kepala. Burung baru beres mabung. Bulu beres. Sekarang mau ngabur. Soalnya bulunya baru beres gitu, tenaganya baru kelihatan. Insya Allah gengan depan di gabansel di bawah. Ini burung ring GTS selanjutnya. Nama burung Megatron. Adik kancil ring 22. Posisi bulu, bulu 6. Mau mabung. Karakter lebih ke manuver, ada ninggalnya juga ngaku, ninggalnya, terus seminya bisa, CC-nya lebih kenceng gitu. Soal prestasi belum sih di liga tertentu. Karena belum lomba mungkin. Karena belum lomba. Kemarin perdana di lomba ring Liga Bandung Raya ke sedot. Ketarik patek. Kebak tua. Ya, selanjutnya ada burung namanya Batman. Ini burung sebenarnya baru dikirim dari Bogor, ya Pul. Jadi baru berapa giringan di kandang sini. Kemarin baru ikut lomba di Banser. Kalah di babak 3 apa berapa kemarin, karena saya nggak ikut ke sana. Ini nama burung Batman. Baru dikirim dari Bogor ke nyampe sini langsung 2 giringan langsung ikut lomba ke Bansel, karena dilihat ada prospek lah buat bersaing di Liga Bansel. Mungkin selanjutnya juga bisa ikut ke lomba-lomba mau lokal apa Bansel juga. Kalau kita kan enggak tergantung matok harus lomba ke sana, tergantung mau kemana gitu, gini berdua jalan kemana ya udah ngikut gitu. Karakter burung stabil, cuman kalau ninggal nggak ada. Kalau ini yang spesialis ninggal mungkin yang ini nih. Kalau ini mah kebanyakan trek sih. Kalau CC ya cukup lah, makanya saya bilang bisa bersaing di Liga Bansel. Selanjutnya nama burung Kelap Klip. Ini dikirim juga dari mabesnya GTS di Bogor, dikirim ke sini tuh dalam keadaan masih tengkleng lah, tapi sekarang mulai normal dan udah mulai lomba juga di sini. Cuman untuk prestasi belum di liga, kalau jagungan udah pernah juga. Nah, cuman di liga mungkin belum waktunya apa gimana, karena lihat bulu juga larnya udah tinggal 6, nunggu istirahat. Alhamdulillah mungkin kedepannya bisa lebih stabil lagi lah, karena kalau ngelihat kakak-kakaknya yang di sana justru stabil ninggal juga. Kalau ini ada ninggal teman, stabilnya belum gitu. Ya mungkin kedepannya bisa lebih bisa bersaing lah. Nah, selanjutnya ini sama juga, baru dikirim juga dari sana. Kemarin saya bawa pas lomba di GM nasional. Jadi ini burung dibawa dari Bogor ke GM, pulangnya nggak saya balikin ke Bogor lagi, saya bawa langsung ke sini. Kalau ini murni burung bebasan dipakai meja. Alhamdulillah di Bogornya udah sering kebagian lah, di mejaan maupun di bebasan, karena menurut si bos katanya ini burung hari Sabtu dipakai di bebasan, minggunya dipakai di meja. Tapi alhamdulillah katanya di mejanya mau, di bebasannya juga mau, dan prestasinya udah lumayan banyak. Nama burungnya Hanley. Larnya lar 6, mau istirahat juga.
mudah-mudahan lah ke depan bisa lebih stabil, bisa lebih hokinya keluar lagi lah di sini gitu Kang Epul. Ini kemarin belum di lomba di Liga Banse ya, karena kan baru dari GM, baru datang ke sini. Kemarin pas di LBR mau saya coba lomba, cuman karena giringnya ceweknya nggak nelor, akhirnya saya ganti dulu tuh pas mau lomba hari Jumat. Jumat ada telurnya diumpetin, dilombain, dipaksain. Nah, itu aja itu. Kawasaki tinggiannya ada, balapnya ada, Kawasaki. Ya, pokoknya dua-duanya aja lah. Karena mungkin kan gini, Kang Epul. Kalau di giringan A tinggi ya, meja, di B kan A. Kalau di B, di balap B, di meja A. Jadi kan bisa seling-seling. Wah, kalau hitung sama yang di Bogor mah bingung. Yang di sini aja lah. Kalau yang di sini mungkin ada 10 ada yang di sini. Kalau yang di sana saya juga enggak ngitung kalau yang di Bogor, karena kan mabesnya sebenarnya kan di sana Kang Epul. Saya di sini cuma dikirim. Kalau saya bos minta burung kurang dikirim ke sini gitu. Insya Allah mudah-mudahan lah, kan kalau ngukur burungnya ini kan susah Kang Epul ya, namanya juga hoki. Tapi kan balik lagi ke kitanya. Prosesnya benar nggak dulu dari awal? Kalau rawatannya udah bagus, segalanya bagus, hoki kan itulah, ngikutin lah. Yang penting usaha dulu lah, ikutin dulu prosesnya dengan benar gitulah. Makanya saya sering ngomong ke ponakan juga, piara dulu yang bagus. Masalah hoki itu nomor dua. Yang penting kita ngelihat burung jalan juga, alhamdulillah intinya gitu. Apa? Kerja kerasnya selama ini dari ngelatih mungkin kebayar lah, karena kan mungkin kayak kita ini kan sebenarnya bukan bos kan, mungkin ngejar juara Kang Epul, kalau enggak ya jual burung itu dapat oteng. Kenapa enggak, semuanya juga dijual. pasti dilepas lah. Karena kan kita apa ya, dibilang kalau hobi mungkin saya aduh gimana, itu bukan mainan bosnya kan, biaya burung itu kan lumayan mahal. Sementara kan kita ngandelin oteng-oteng kan bingung Kang Epul. Ya mungkin kalau ada yang nawar bos, mau dilepas nggak pun pasti gitu. Lebih solid lah, ya, intinya pasti begitu ya Kang Epul. Lebih kerjasamanya mungkin lebih inilah, lebih bagus lah. Karena kan burung-burung orang juga berusaha pada berusaha pingin bagus juga. Nah kita juga harus bersaing lah, harapannya mungkin masalah hoki balik lagi lah, yang penting kita usaha dulu yang benar lah gitu, mungkin ke Liga Banse Nasional atau LBR, insya Allah lah. Kalau yang dekat-dekat mungkin kita juga nunggu perintah si bos juga, kalau katanya kalau Jabar gas katanya gitu Kang Epul.